Oke, kita bakal coba turun di Nimbus Island ini ya. Dekat shooting range ini. Turunnya di atas, Pak. Alright. Oh, ada nomor satu dekat kita nih. Darah kalau aduh nggak ada darah apa yang di sini ya gila pertama kali gue turun di tempat ini kagok banget kagok banget. Apa nggak ada darah di sini kayaknya? Work. Help. Sampah nggak itu, Pak? Ini. Oke. Oh, punya darah dia, gengs. Wow. Gila, secupu itu gue di atas ini. Ini gue nggak tahu apa-apa, Pak. Lah, menumpang apa yang sini? Oke. And what?
Oh, turun. Udah habis waktunya, gengs. Gila, gue seculun itu loh, gue saking lama yang gak main ya. Gak pernah gue main Mirror World ini. Gak pernah gue main begini sampai gue gak tahu anjir. Cuman kalau yang icon yang dua itu, yang tameng itu, apa itu namanya? Seal. Itu gue tahu. Ternyata seru banget ya turun di atas sana ya. Gila, gak tahu ya. Kampret banget loh, seru loh ternyata turun di atas sana. Langsung ada lawan, gak perlu nyari-nyari lagi. Sepertinya bisa kita taruh di, kita kecilin ini ya. Ini gede banget ya. Taruh di sini pak, bisa kan? Nah, 11 kok. Oke. Nope. Oh no. Let's go. Ini orang pak, bro, orang bro. Ih, ketabrak. Fall back to safe zone. Nope, nope, nope. Wah, gua mau bikin tamengnya nggak kebikin ya. Nope. Ah. Oh no. Emang masalah shortcutnya gua taruh di card scope itu. Sekarang kita bakal coba setup shortcutnya, setup ulang, bukan kita, gua doang ya, karena kalian pasti udah sering main di sini. Gua tuh masih baru banget, gengs, main di sini, gengs. Nih ya. Tombol scope ini tuh dominan banget loh. Udah gua pencet yang ini tadi tuh nggak bisa, nggak kelepas dia, bingung gua. Kenapa ya? Jadi posisi ini tuh paling enak di mana ya? Ini shortcut listriknya, shortcut apa lagi gua kagak tahu, nyet. Sumpah gua cuma main doang nih sekarang. Nggak update lagi gue, khususnya yang event-event kayak gini gue nggak update lagi. Sana kali ya, udah ya. Gue pikir sana udah yang terbaik deh, itu udah paling bijak banget deh gue naruh di sana kayaknya. Ntar ya gengs, gue nggak ngomong dulu. Kalau kalian dengar suara tuh ya di background gue tuh, kalau di sini namanya suara azan tuh. Kalau tempat kalian suara apa tuh namanya? Coba komen di bawah ya. Apa yang kalian pikirkan? Let me know. Oh, ada tempat di tengah ini. Yes, ternyata. Kalah kita nyet, kalah nyet, kita nyet. Kacau nyet, kalah kita nyet sama abang ini nyet. Kita kasih aja like men. Ya gue kali pun abang nih. Kita kasih aja like men ke dia. Buruan buruan. Kita kasih komen ke dia, buruan ambil. Ya, ya gue kali kok bang. Gila. Udah, bagus.
Gue pikir dia nggak tahu loh kita di dalam. Belum mati ternyata, Pak. Bego banget gua, gila. Kings, gua malu banget, Kings. Gua pikir kita udah mati. Nope. Belum ternyata, Pak. Ternyata di atas itu ada, kita punya nyawa kedua. Enak banget kalau begitu, Pak. Kita yang harusnya udah mati, ternyata belum. Dikasih senjata pula turunnya. Oh, super privilege emang nih. Tembak gua. Gua cuma mau numpang lewat. Ngelut bentar, udah habis cabut. Jadi sebenarnya ada orang nggak di sini? Gue lagi males nih, gue main surprise-surprisean nih, serius. Kalau ada orang udah kasih lihat, kasih tahu aja. Serius anyway. Nomor 4 sudah gue. Mungkin satu orang. Kan ada orangnya. Ada feelingnya. Larikan diri dia, boy. Dia kayaknya yang ngambil mobil. Pas gua mendekati lewat kiri itu dia pergi lewat kanan. Kampret emang. Ada manusia begitu ya. Gak ada kendaraan, geng. Gila. Dari school sampai sini, bro. Gak ada kendaraan, bro. Help. Search for vehicles. Search for vehicles. Help! Jemput. Excellent work. Jemput. Baik, baik. Teammate gue baik banget. Gue dijemput dari sejauh ini. Pas banget lo, Nyet. Gua lagi coba-coba bikin tameng. Pas banget gua ditembakin, Nyet. Ajaib, gokil, gila lo. Ajaib banget, Pak. Demi apa, Pak? Ajaib, parah. Gua lagi coba-coba bikin tameng. Terus gua mau cancel. Ternyata kelepas, baru gua mau marah. Berarti pada yang nembak aja dimarah gua, Pak. Berterima kasih. Segitu ya? Apakah ini sebuah pertanda kalau dia tuh meminta gue untuk selalu memainkan mode ini? Gila. Teman kita sepertinya dia mengikuti sebuah aliran cacing ya. Jadi kita nggak bakal mengikuti gaya dia gitu. Buru deh, sana deh. Enemy juga dia bilang. Itu doang mati dia, Pak. Gak ada yang bisa diingat dari kematian dia tuh. Kalau mau diceritain. Aduh, ini bikin masalah aja, bro. Enemies ahead. Aduh, kalau lagian lo sih, bro. Mark the location. Enemies ahead. Pengen naik juga. Ada orang di sini. Oh no. Gue udah nyampe, gue ngintip, belum siap tuh. Dia langsung turun lagi, udah siap nunggu gue lagi di ternyata, Pak. Astaga, astaga.